Halo guys, kali ini saya akan mengganti sumbu konfor ya, yang disiapkan sumbu konfor baru, tali rafia, gunting. Ya, kita mulai saja. Kita akan mengganti dengan sumbu konfor baru. Bukan cuma perempuan saja yang bisa ganti sumbu konfor, laki-laki saja juga bisa. Potong talinya. Kita masukkan talinya ya untuk tarik sumbu konfornya. Ya, sudah masuk. Kita buka talinya, ya, kita lilit sumbu konfornya. Kita lilit. Ya, kita tarik. Ya, jadi. Dan seterusnya begitu terus ya. Kita kemas dulu talinya baru kita lilit. Ya, kalau di Sumba kebanyakan menggunakan konfor ya, dan banyak juga yang masih menggunakan kayu bakar. Kalau gas LPG sih masih jarang, soalnya masih langka di Sumba. Sudah selesai, kita tes dulu.
ya, kita kasih pendek supaya pas dikasih kecil dia bisa mati. Ini paku tekan, paku tendes, karena konfornya sudah lubang-lubang ya, kita pilih lubangnya pakai paku tekan. Kita ambil minyak tanah. Ya, kita isi minyak tanah. Kita pasang lagi. Kita lap-lap sedikit biar kelihatan bagus. Kita pasang, selesai. Jangan lupa like, subscribe ya.